Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek encan. Ayo ngesubrek, untuk subrek dicium melepuh wey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, di sini saya mempunyai anakan burung ganggang bayam timur. Burung ini sangat cantik, yaitu berwarna hitam dan putih. Kakinya itu sangat panjang dan kecil, makanya disebut seperti ganggang bayam karena kakinya seperti pohon bayam. Nah sahabat Rawa, burung ini sudah bisa makan sendiri, yaitu makan pur ayam. Sekali-kali diberikan jangkrik atau ulat Hongkong supaya kesehatan dan badannya tetap kuat dan stabil. Nah sahabat Rawa, burung ini biasanya kita jumpai di rawa-rawa atau di tepi pantai. Burung ini pada dasarnya adalah burung air. Dan saran bagi sahabat Rawa yang ingin melihara burung ini agar diberikan kandang yang lumayan luas dan ada airnya supaya bisa mandi dan berenang-renang. Nah sahabat Rawa, untuk gimana sih indukan burung ganggang bayam timur ini ada di video saya sebelum-belumnya. Ada di sana ada beberapa indukan burung ganggang bayam. Sedangkan ini adalah anaknya. Anaknya sendiri berwarna hitam coklat keabu-abuan ya, dan juga ada warna putih. Mulutnya muncungnya sangat panjang, kakinya juga sangat panjang. Burung ini sangat cantik dan eksotik. Anda bisa lihat sendiri di video saya sebelumnya. Alangkah baiknya jika sahabat Rawa memeliharanya dari anakan seperti ini, karena burung anakan seperti ini bisa dilatih dan bisa jinak total. Karena pada dasarnya burung ganggang bayam timur bisa jinak. Nah sahabat Rawa, jangan lupa ya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang seputaran burung-burung Rawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.